Kalau persoalan orang bakhil ditambah kekayaannya sangat mungkin. Tetapi orang bakhil tidak mungkin ditambah kebahagiaannya. Orang bakhil itu sengsara hidupnya dalam ketakutan. Takut apa? Takut miskin. Tidak pernah merasa kebahagiaan. Karena kebahagiaan bagi dia adalah materi. Dan ini keliru besar. Materi. Materi kekayaan maksudnya. Dengan kebahagiaan ada hubungannya enggak? Ada enggak orang miskin yang bahagia? Ada enggak orang kaya yang sengsara? Jadi orang bakhil itu orang yang salah persepsi sejak awal, bahwa dikiranya kebahagiaan itu adalah banyaknya materi. Orang bakhil itu kalau diberi mau, tapi dia ngasih nggak mau.